Gururawat juga sebenarnya yang ada kadang-kadang masyarakat terlepas pandang betapa besarnya pengorbanan mereka untuk membela kebajikan rakyat Malaysia. Dan satu siaran yang sesuai untuk Hari Jururawat yang bakal disajikan kepada anda, Misi Adria membawakan kisah seorang jururawat dari bandar yang berkhidmat di kawasan pedalaman. Jadi apakah kisahnya? Kita bersama dengan teraju utamanya. Teraju utama Nadia Nisa di studio pagi ini. Selamat datang. Kita nak juga tanyakan bagaimana pengalaman menjiwai watak seorang jururawat. Juga Puan Asmi Raswadi yang merupakan penulis skrip serta Tuan Razali Muhammad Yusof penerbit Misi Adria. Misi ini misi orang dulu panggil misi. Panggil misi. Tapi at the same time dia pun misi. Ada misi. Bila kita lihat petikan-petikan tadi, sedutan tadi, adakah ia kita tanya penulis skrip ni? Adakah ianya berasaskan insiden sebenar ke macam mana pun? Ya, sebenarnya tragedi-tragedi dalam tu adalah kisah benar yang saya himpun, yang saya kutip. Dan sebab dia menarik dan saya ingin persembahkan kepada penonton. Jadi bagaimana pengabaran dilakukan? Lokasinya di mana? Lokasi kami di Kuala Tahan. Di sebuah perkampungan di pesisir Sungai Temeling, di Kampung Pagi. Jadi kami mengangkat tugas-tugas jururawat yang tinggal, maknanya penduduk di situ menggunakan pengangkutan sungai. Itu cabaran dia lah, cabaran untuk penduduk di situ, dan kami juga yang pergi buat pengamaran dekat situ. Jangan nak angkut kamera semua. Jangan kata jururawat. Nadia Nisa sendiri yang memang orang banyak pun selama pengalaman di situ, bagaimana apa yang berubah tentang persepsi Nadia tentang jururawat? Banyak sebab saya memang selalu kalau terlibat dalam pengambaran, kalau dapat di luar Kuala Lumpur dah memang satu cabaran lah, kita jauh daripada keluarga kan. Dan lagi satu, tak ada line telefon. Tak ada line telefon, jadi macam ni kita nak komunikasi pasal antara satu sama lain, tapi memang kita tinggal berdekatan, jadi senang. Lagi satu, saya pengalaman saya sendiri melihat kehidupan dekat orang asli lah. Dan inilah kehidupan di sepanjang jajaran sungai yang juga dikisahkan sebagai latar belakang kepada misi Adria ni sendiri. Apakah antara kisah-kisah di dalam misi Adria yang mungkin memberi pengertian tersendiri kepada Nadia sendiri? Sabarlah. Banyak sabar dan kena selalu ingat balik kenapa kita berada di situ dan tanggungjawab kita dekat situ untuk apa. Walaupun banyak cabaran yang kita hadapi, contohnya dalam cerita ni kita tunjukkan orang-orang kampung dan orang-orang tua kan, biasanya kalau sakit diorang tahan, diorang tak nak pergi hospital. Dan untuk orang yang mengandung pun dia tak nak pergi check up. Jadi kita, tanggungjawab kita sebagai jururawat, kena sentiasa menasihatkan mereka supaya dia punya kesihatan tu terjaga sentiasa. Puan Rasmira, bila sedang menaik skrip tersebut, adakah setelah pun terbayang-bayang siapa yang bakal membawa watak ni? Rahsia tu. Saya selalu kalau buat, saya akan bagi tahu produser saya nak pelakon ni dan saya akan bayangkan, sebab dengan tu kita dapat keserasian di antara watak yang akan dipegang. Itu apa? Barisan pelakonnya macam Nadia memang cukup berpengalaman dalam bidang lakonan. Yang lain-lain macam mana? Adakah baru ataupun juga banyak agak sini? Orang lama juga yang saya memang betul-betul respect. Boleh katakan Misi Adria ni himpunan kepada pelakon-pelakon lama dan baru. Pelakon-pelakon yang biasa bekerja dengan Cik Razali. Jadi kami kira berlakon dalam bercuti. Betul, bangun-bangun pagi kan, ya Allah, cantik sangat. Jadi kita macam mencuci mata sekejap, okey, dah baru kerja. Walaupun tak dalam telefon. Walaupun tapi macam bagi pihak penerbit, sejauh mana kebebasan kreativiti, sebab skrip memang dah ada, tetapi untuk para pelakon interpretasi sendiri, watak yang mereka bawakan, sejauh mana kebebasan mereka ada? Cerita tentang masyarakat, tentang ataupun sumbangan kita kepada masyarakat kampung. Jadi maknanya apabila kita serahkan naskah tu, saya rasa dengan pelakon-pelakon yang memang sudah membina nama, jadi tidak ada masalah. Jadi kita pun memberi sepenuhnya kebebasan. Sebab tidak ada cerita yang agak, cerita sangat dekat dengan masyarakat. Sekarang memang
pengarahan dan lakonan tu kita seiring. Kalau dulu mungkin kita ikut arahan director kan, tapi sekarang kita dah boleh berkomunikasi dan berbincanglah macam mana kita nak bawakan watak tu. Jadi lebih mungkin natural. Cuma sikit, agak penekanan kepada misi itu. Misi itu tugasan yang sangat mencabar. Pertamanya dia ditugaskan ke kawasan perkampungan yang jauh. Kedua, dia berdepan dengan bidan-bidan di kampung itu yang tidak menerima kehadirannya. Yang masih kuat pegangan dia orang kan. Dan uniknya jururawat di kawasan situ, dia bukan hanya membantu orang bersalin, semua ada, sebab keadaan terhad apa, jadi tanggungjawab dia orang memang berat di situ. Dan barangkali drama seperti ini membuka mata masyarakat untuk mungkin memberikan persekitaran yang lebih selesa untuk jururawat bertugas bila terutama mereka di kawasan. Itu sebenarnya maknanya di situ sebenarnya, sebab bukan saja jururawat lah, guru pun ya, apabila ditugaskan ke pendalaman cuba mengelak untuk tidak ke sana ya. Tapi kita mengangkat setidaknya membuka mata kepada jururawat yang lain, pengorbanan untuk berbakti itu dan pengalaman baru saja yang dia akan timbalah waktu di sana. Namun juga kita dapat melihat tanpa kehadiran mereka bagaimana kehidupan orang-orang di sana, tanpa kehadiran jururawat, guru dan sebagainya yang ditugaskan ke sana, mungkin mereka tidak akan dapat menikmati kemudahan kesihatan seperti yang jika adanya kehadiran pegawai seperti Adria. Bagaimana Nadia mempersiapkan diri untuk menjadi Adria? Waktu pertama saya baca skrip tu, saya dah rasa ini sesuatu yang berlainan yang saya pernah bawakan. Jadi saya kena ambil watak ini. Dan keduanya, sebab saya memang sukakan cabaran dan berada jauh daripada keluarga, itu akan saya ambil sebagai satu motivasi untuk saya. Keduanya, saya rasa sebab jururawat ni dia satu tanggungjawab yang penting dan satu figure yang kita selalu rasa macam dia kelas number 2. Selalunya orang akan cerita nak jadi doktor kan. Tapi jururawat kelas number 2. Tapi bila dia ditempatkan di kawasan yang memang mencabar macam ni, yang mungkin kurang kelengkapan dan kena berdepan dengan penduduk kampung yang mungkin kurang pengetahuan tentang kesihatan. Jadi itu yang menyebabkan saya nak bawakan watak ni, dan itu yang menyebabkan saya untuk terus mencari bagaimana untuk mengisi lagi dia punya ni lah. Waktu tayangannya nanti hari apa, pukul berapa? Dia sempena hari jururawat. Saya ingat siarannya agak-agak spesial lah, panggung Ahad tu. Yang sesuai. Waktunya sangat sesuai, 10:30 pagi. Maknanya orang semua ada di rumah. Selepas minum, selepas membaca akhbar, mungkin masih sesuai lah itu 10:30. Di TV1. Puan Asmira memang ada kenal atau saudara mara jururawat ke macam mana? Tidak. Tak ada? Tapi pengalaman saya bersama jururawat banyak. Jadi dari situ saya melihat. Sebelum ni saya pernah buat untuk RTM juga, misi. Dan alhamdulillah sempena hari jururawat juga, dan orang yang saya angkat dalam drama itu pernah dianugerahkan sebagai jururawat terbaik Malaysia. Puan Hamzah Maharun. Jadi dari situ saya nak jururawat ni, sebab jasa mereka sebenarnya, dan orang banyak salah faham jururawat garang lah, misi garang. Sebenarnya garang tu ada bersebab. Kerenah pesakit pun banyak. Baik, bagi pihak kru penerbitan, mungkin Nadia boleh berikan ucapan selamat hari jururawat kepada semua warga jururawat kita di seluruh Malaysia. Saya mengucapkan selamat hari jururawat kepada seluruh jururawat di Malaysia dan di dunia sebenarnya juga. Dan kita selalunya setiap hari berdepan dengan doktor, jururawat, merawat anak kita, merawat saya waktu saya bersalin, memberi kita kata-kata perangsang. Jadi teruskan memberikan perkhidmatan yang sentiasa terbaiklah kepada kita semua. Baik, jangan lupa tayangan itu 10 pagi di TV1. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Cuti pun sebab juga singgah di studio. Sudah. Dan bagi